Halo, kali ini kita mau nge-review food chopper nih, atau ya biasa disebut dengan chopper doang sih. Ini dari Mito Chiba juga. Ini tipe CH100 Mito Chiba. Bisa dilihat di sini. Nah, ini spesifikasinya. Spesifikasi ini powernya, dayanya 300 watt. Dia tetap menggunakan 220 volt sampai 240 volt. Terus ini kapasitasnya. Kapasitas yang ini 1,5 liter. Ada petunjuknya. Lalu ini multifungsi. Bisa buat ngejus juga nih. Wah, ini mungkin chopper yang motornya kuat nih, karena dia bisa buat ngejus, bisa buat sup daging, bisa bikin adonan roti, adonan biskuit, sama obat-obatan. Kita lihat isinya ya. Dalam satu paket produk ini ada buku petunjuk. Ini sangat-sangat dianjurkan untuk dibaca dahulu, karena di sini ada panduan ya. Jadi misalnya daging kapasitas maksimumnya 300 gram. Waktunya ya kira-kira bisa dilihat di sini nih. Kacang-kacangan, terus telur. Ada sup, berarti kalau sup bisa, berarti bisa bikin makanan pengganti ASI juga nih. Ya, ada sedikit resep. Lalu nggak lupa juga ada kartu garansi. Ini udah banyak authorized service centernya, sudah banyak. Ada di beberapa kota besar, sampai ke Makassar dan Samarinda. Nah, ini jarnya. Ini bisa untuk buah, terus dia juga bisa untuk sayuran. Tinggal dimasukin semua ke sini, ujungnya bisa dibuka dan ditutup. Nah, kita buka dulu ya. No. Oke. Di bagian bawahnya ini sudah dilengkapi dengan karet, jadi nggak bergoyang-goyang. Nah, yang unik dari Mito ini, nah ini pisaunya double nih, pisaunya double, jadi bisa lebih halus. Dari ini bisa dicopot juga. Jadi kalau mau pakai yang ini, yang di bawahnya saja, yang paling bawah, ini untuk potongan kasar. Kalau mau lebih halus atau lebih cepat, bisa ditambahin lagi satu pisaunya. Tapi ini harus berhati-hati sekali, karena pisaunya ini tajam sekali. Tuh. Tajam. Ini pisaunya dari bahan stainless. Jadi tolong dengan sangat untuk berhati-hati pada saat penggunaannya. Nah, yang banyak orang bingung, ini buat apa? Ini buat pengocoknya. Jadi misalnya mau bikin mayones atau adonan kue, pakai yang ini. Jadi caranya ya tinggal ditaruh aja. Tinggal ditaruh, masukin bahannya semua, ntar dimasukin mesinnya, kita puter, terus semuanya akan keaduk. Lalu ini fungsinya sebenarnya sama. Ininya juga dua, cuma mungkin ini dibedakan. Jadi ini misalnya untuk daging dan kayak biji-bijian atau kacang-kacangan, bisa menggunakan yang ini karena kapasitasnya, tempatnya juga lebih kecil, jadi bisa lebih halus. Yang ini kebanyakan orang pakai buat buah sih, karena besar. Nah, ini buat daging ataupun kacang-kacangan ataupun sayur-sayuran juga bisa.
sama seperti yang besarnya, jar besarnya ini juga bisa dicabut. Posisinya juga bisa diubah-ubah, mau begini, kalau mau begini juga bisa, sejajar. Sama juga kalau untuk memotong kasar cukup satu aja yang paling bawah. Kalau mau lebih halus tinggal tancapin dua. Jangan lupa produk ini juga ada safety lock. Safety lock itu artinya produk ini nggak akan nyala kalau tempatnya tidak terpasang dengan tepat. Contohnya seperti ini nih. Nah ini contohnya nih ya. Ini udah saya colok, dia nggak akan nyala sama sekali. Nah, lalu kita harus pastikan ini titiknya, ini ada yang tonjol ke arah sini. Oke, jadi begini. Nah, ini kita tes. Kalau dilihat dari suaranya, ini halus. Nggak kasar sih ini. Terus dari pisaunya juga putarannya cepat, bisa dilihat. Ini oke lah, ini bisa dibilang alat yang multifungsi yang sangat-sangat berguna buat ibu rumah tangga di dalam bikin makanan. Nah, satu lagi yang saya lupa mention, lupa untuk infokan, kalau ditutupnya ini ternyata ada karetnya nih. Karetnya ini jadi biar nggak berantakan, air-airnya juga nggak bakal keluar. Nah, ini suatu tambahan yang bagus. Jadi biar kita nggak repot. Sama seperti yang kecil juga sama. Yang kecil kita pakai tutupnya. Pastikan terkunci juga. Di bagian bawah di sini ada karetnya juga, jadi nggak kemana-mana. Lalu ini juga titiknya. Jangan sampai lupa. Kita pastikan sama. Kita pastikan sama. Nah, ini pisaunya. Sebelum dipakai jangan lupa dicabut dulu. Nah, ini jadi lebih handy, lebih ringan, lebih ringkes karena kapasitas yang bawahnya ini kecil nih. Nah, sehabis ini saya akan mempraktekkan hasil dari chopper ini. Hasilnya bagaimana untuk beberapa bahan makanan, jadi ditunggu ya. Kita persiapkan dulu alat-alatnya. Oke, ini kita lagi mau coba nih ya. Menggunakan jar yang besar, namun kita coba buat hancurin es. Oke, kita gunakan jar yang besar. Nah, coba kita lihat esnya segini aja nih. Oke, kita sudah tutup rapat. Mesinnya sudah siap, kita coba. Wow. Halus banget nih esnya.
Gila. Nah, ini hasilnya nih, guys. Bisa dilihat. Mungkin karena cuma sebentar, jadi masih ada yang besar-besar. Tapi walaupun begitu, udah kelihatan hasilnya tuh. Ini hasilnya halus banget, sangat-sangat halus ini. Kalau untuk ukuran es batu ya. Mungkin kalau mau cari yang lebih kasar, pisaunya cuma satu aja dimasukin nih. Nah, ini sangat-sangat halus nih. Ini mungkin teksturnya seperti es serut. Tapi sekali lagi, mungkin karena tadi saya cuma sebentar, jadi masih ada yang besar-besarnya nih. Wah, ini sih oke nih. Nah, mantep. Oke, untuk selanjutnya saya mau coba, gimana kalau kita coba merica nih, bumbu nih. Kita coba bumbu kering. Mungkin saya nggak tahu nih cukup apa enggak, tapi kita coba segini aja dulu ya. Ini bumbu keringnya, ini kita pakai lada putih. Oke, ini juga tanpa air, kita coba tesnya. Kita lihat ini sebelum digiling. Oke, kita pasang tutupnya. Pastikan semua terkunci. Oke, sudah terkunci mesinnya. Jangan lupa seperti yang tadi kita infoin, safety locknya. Oke, semua sudah terkunci. Kita tes nih, guys. 1, 2. Nah, kalau kita lihat sih, ini hasilnya. Ini hasilnya nih. Ini hasilnya halus. Ini hasilnya halus merata ini. Ya. Ya, bisa dilihat sendiri, guys. Tuh. Oke. Nah, sekarang saya pengen coba lagi nih. Kita penasaran nih. Bumbu basah, tapi kebetulan cuma ada bawang putih doang, jadi kita coba bawang putih doang dulu nih. Oke, saya nggak langsung cuci nih, ini biarin aja deh, ntar nyucinya sekalian. Saya coba masukin bawang putih untuk kita tes bawang putihnya. Saya masukin. Oke. Saya tutup kembali. Dan ini mesinnya. Jangan lupa seperti biasa safety lock. Oke. Ini kita tes ya. Ya, kita mulai.
Ini baru sebentar aja udah langsung semuanya tercacah nih. Ini bisa dilihat hasilnya nih guys. Wah, benar-benar hemat tenaga dan hemat waktu. Hancur semuanya. Seperti dicincang, dicop. Nah, ini hasilnya nih. Ya. Seperti dicincang, dicop. Oke. Oke, tadi bawang putih nih. Nah, ini yang sebenarnya saya lagi tunggu-tunggu juga nih. Saya pengen untuk chop daging ayam. Daging ayam ini juga belum saya cuci nih, semuanya saya taruh di sini. Kita coba ya daging ayamnya. Langsung masukin. Yang ini juga masukin. Masukin semua. Ini ayamnya kebetulan saya pakainya ayam dada nih yang udah di file. Oke, coba sebentar kita zoom. Nih ya, ayamnya sudah masuk semua dan kita mulai chopper. Ini sih lembut banget nih. Ini sih lembut banget. Ini bisa, kalau selembut ini sih, ini bisa untuk bakso ini. Ini saya bisa, saya coba lihat ya teksturnya itu sampai lembut banget. Nah, sampai seperti ini teksturnya. Ini juga benar-benar lembut. Ini daging sapi, ikan semuanya cocok nih. Ini pasti hancur, jadi bisa buat bikin bakso, buat makanan pengganti ASI, semuanya bisa. Saya coba bagian bawahnya, saya keluarin dulu nih, bagian saya tebalikin. Ini semuanya merata nih. Sebelah sininya ya, ini merata semua, ini bisa dilihat ya. Oke guys, ini udah kita coba semua ya. Ini Mitochiba Food Chopper CH100. Yang ini untuk yang kecil kapasitasnya 0,7 liter, sedangkan yang besar tadi 1,5 liter. Ternyata Mitochiba ini bikin dua tipe untuk chopper ini. Dan untuk chopper CH100 ini, dia punya kakak CH200. Bagaimana kelebihannya dan apa perbedaannya? Ditunggu di video kita selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dan di follow. Thank you.